ما خيب الله 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 جرى لي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به صدق في رجوعه تبك بفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا وان دعاه استجاب طه ما قد تمنى انه واسع الافضال مع اعظم عطايا الله 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 الكريم الرحيم وهاب يا معظم أسماء مالك الملك من أنشأ الوجود ثم سوى تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله اعتصمنا لرجوى من خضع لجلاله ذاق حال المصافى ارتقى في مراقي المعرفة والموالى صار عبد يلاحظ المهيمن ويرعى مخيب الله صدق وانت رجواي ربا انت غوثي اغثني ربي غوثا غوثا وان عظم ذنب عبدك عفوك عظام يا الله ليس الا اليك الملتجى والمناجى kembali kita membaca hadis Rasulullah SAW dan riwayat beliau jika datang seorang dusun yang bertanya kepada beliau anna arabiyan Allah.
عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدا لرب فصلى بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجري. الحمد لله الذي هدانا لعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع وفي هذا المجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم لمحن بجي كهدرة الله سبحانه وتعالى مهرج رمض دن بومي يام مها ملمبه كان نجره kepada hambanya dan maha menunggu doa dan munajat. Rahasia keluhuran munajat dan doa lah yang membuat Allah mempertahankan usia alam semesta. Rahasia kemuliaan doa dari jiwa seorang muslim yang membuat alam semesta ini tetap bertahan dengan kehendak ilahi, karena masih ada jiwa yang berdoa, yang berzikir dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam sahih Muslim, la taqumus sa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah, tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, berzikir kepada Allah. Doa dan zikir mereka itu menahan kehancuran alam semesta beserta isinya. Demikian lemahnya bibir bergetar menyebut nama Allah, demikian tersembunyinya dan tidak berhentinya jiwa-jiwa yang mengingat Allah. Itu secara lahirnya, namun secara batinnya justru lidah, bibir dan jiwa seperti itulah yang menahan kehancuran alam semesta, karena telah disabdakan sang Nabi, la taqumu as-sa'a hatta an la yuqala fil ardi Allah Allah, wa la taqumu as-sa'a ala rajulin yaqulu Allahu Allah. Tiada akan datang hari kiamat pada orang-orang yang ada padanya masih menyebut nama Allah, dan tidak akan datang menimpa kiamat di atas kepala orang yang menyebut nama Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi dan terhindar sejauh-jauhnya dengan kewibawaan rahasia nama Allah yang maha luhur, yang maha abadi, yang maha kuat dan menguasai seluruh kekuatan alam semesta, yang menebar daripada pengasuhan sempurna pada seluruh alam dan semua planet yang ada. Hadirin hadirat, kalau para ilmuwan menemukan saat ini jarak awal langit yang baru bisa diketahui itu yang terjauh adalah 9 juta tahun cahaya. Itu yang bisa diketahui oleh manusia, 9 juta cahaya, kecepatan cahaya 9 juta kecepatan cahaya. Tentu detik itu 300.000 satu detik, satu kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Kalikan 60 supaya jadi 1 menit, kalikan 60 supaya jadi 1 jam, kalikan 24 supaya jadi 1 hari, kalikan 9 juta tahun cahaya. Bagaimana jauh dan luasnya kerajaan alam yang demikian luas dicipta oleh yang maha memiliki keluasan. Akan dijanjikan datangnya kehancuran dan saling hantam satu sama lain antara seluruh planet di alam semesta ini, tapi akan tertunda, bertahan selama masih ada jiwa yang memanggil namanya.
Alangkah tidak berartinya Allah beserta isinya dibanding satu sebutan nama Allah. Hadirat yang dimuliakan Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hadirat yang dimuliakan Allah, jika Allah SWT berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku, bagaimana sih untuk mengenal Allah, Allah beri yang paling mudah, ini karib. Katakan kepada mereka, aku itu maha dekat, lebih dekat kepada semua yang dekat kepada hambaku. Bukan dekat dengan sentuhan, tidak terbatas dengan jarak dan waktu dan tempat. Dekatnya Allah lebih dekat dari semua yang ada di hati kita. Kalau di hati kita ada mobil yang melintas dengan warna merah misalnya, itu kan lebih dekat dari mobilnya. Mobilnya di mana? Tapi di hati kita ada yang lebih dekat dari tangan ini. Kalau saya melihat yang di hadapan saya, itu dekat bagi saya, tapi jauh dibanding saudara-saudara saya yang lebih dekat dulunya di sini. Tapi kalau saya ingat yang itu ada dalam hati saya, lebih dekat dari semua yang bersama saya. Orang-orang yang mencintai sesuatu atau mencintai makhluk, maka semua yang dicintainya itu di hatinya, lebih dekat kepada dirinya berupa sentuhan. Tidak bisa ada sentuhan, tidak ada percakapan, tidak ada gerakan, tidak ada lainnya, ada di hatinya dekat. Dan dari semua yang dekat di hati itu, Allah lebih dekat kepadanya dari semua yang diingat di dalam hati kita. Maka ketika kita sampai menembus gerbang luhur itu, maka muncullah cahaya yang akan menerangi kita dan menerangi semua apa yang ada di hati kita. Berpijarlah cahaya sifat yang indah dan padamlah sifat-sifat yang hina. Itulah cahaya Rabbul Alamin. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab seruan doa hamba-Ku ketika mereka berdoa kepada-Ku. Inilah janji. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berdoa kepada Allah akan dijawab. Dijawab dengan anugerah yang diminta, dilebihkan lagi dengan tambahan pahala, dilebihkan lagi dengan tambahan keridhaan Allah dan penghapusan dosa. Sebagaimana firman-Nya, hayyun adam kadawatani wa rajautani ghafartu laka lama kana minka wa ala uwali. Kalau kau berharap padaku, berdoa padaku, kuhapus dosa-dosamu, kuhapus dosa-dosamu yang telah lalu dan tidak kuperdulikan lagi. Hadirin-hadirat, inilah cahaya zikir, inilah cahaya doa, inilah harapan kepada Allah. Maka beruntung yang menerimanya dengan seribu keberuntungan yang kekal, dan merugilah mereka yang menolaknya dengan kerugian yang abadi. Hadirin-hadirat, inilah hari-hari hijrah, inilah hari-hari keluhuran hijrah. Cahaya kemuliaan hijrah terus menerangi muslimin muslimat, menuntun kepada keluhuran untuk berhijrah minal zulmah, dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Minat dulmati ila minat dulmati ila nur, mengeluarkan dari hijrah dari kegelapan menuju cahaya, berhijrah dari dosa menuju pengampunan Allah, berhijrah dari segala kesalahan menuju taubat, berhijrah minat dunub ila taubah ila rajah, mengkitai rajah ila asyadir rajah. Ya Rahman Ya Rahim, min bahril khawf ila bahril laja wal munajat, dari samudra kerisauan atas dosa menjadi samudra harapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah
maka dengarlah, maka fahamilah, bukan ucapan yang saya sampaikan, tapi isi dari ucapan ini, renungkanlah. Cahaya hijrah setiap detik menanti di waktu-waktu dan waktu-waktu akan berakhir, usiamu semakin pendek dan kematian semakin dekat. Malaikat Israel sudah semakin selangkah, harimu satu nafasmu sudah semakin dekat pada Israelmu yang akan memisahkan ruh dengan jasadmu, dan setelah itu apa? Jawabannya satu saja. Setelah itu ya Allah, setelah itu ya Allah, sebelum itu alangkah indahnya dengan ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum sakaratul maut la ilaha illallah, wafat Allah juga yang akan menemaninya. Mau kemana lagi? Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, dia berkata, saat itu aku masih sangat kecil, tiap hari Rasulullah datang ke rumah kami, tidak pagi sore atau pagi dan sore, terus begitu tiap harinya. Maka ketika turun perintah salat 3 tahun sebelum hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih di Makkah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan salat dilarang oleh kufar Quraisy. Perintahkan untuk tidak melakukan salat, maka Rasul berkata, yang mau melakukan fardu salat karena ini wajib, maka ia tinggalkan Makkah, jangan sampai ia tinggalkan salatnya. Mana yang ia cintai, salat atau kampung halamannya, hartanya atau keluarganya, maka mereka meninggalkan harta, keluarga, kampung halaman demi untuk sujud pada Allah. Mereka keluar ke Habsyah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya, karena mereka tidak boleh bawa harta. Kalau di sana kan tidak seperti di sini, tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang orang mau keluar dari Jakarta, pintu mana saja bisa. Bisa lewat Tangerang, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, bisa lewat Bogor, lewat mana saja bisa. Tapi kalau zaman dulu, pintu masuknya ya itu gerbangnya, maka itu keluar masuknya di situ. Tidak boleh ada orang yang keluar masuk sembarangan. Orang yang mau hijrah karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bawa harta. Jalan dengan apa yang ada di tubuhnya dan bakal secukupnya, yang kira-kira dia akan mati kehausan dan kelaparan dalam perjalanan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar terpaksa karena ia lebih mencintai salat dari harta dan nyawanya. Maka ia keluar meninggalkan sangat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah jalan jumpa dengan Ibnu Dunnah, demikian riwayat Sahih Bukhari. Ya Abu Bakar, mau kemana? Abu Bakar, mau kemana kamu? Aku mau hijrah. Hijrah kemana? Hijrah barangkali ke Habsyah. Habsyah itu negara Afrika. Kenapa hijrah ke sana? Aku mau ibadah ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Mekah tidak boleh ibadah. Kenapa kau tidak teruskan ibadah? Kau takut mati dengan membela ibadahmu? Maka sedih berkata, kalau kami ibadah di Mekah yang disiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami tidak lakukan, itu adalah hal yang sudah fardu, wajib dilakukan bagi kami. Kami lakukan lebih banyak. Lebih baik kami keluar untuk menyelamatkan Rasul, tinggalkan harta dan semua kerabatnya demi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Duduk Dunnah tidak terima. Duduk Dunnah ini berkata, keluar dari Mekah kau orang baik, dermawan, kaya raya, menyambung silaturahmi, balik, aku yang jamin. Maka Rasul balik ikut sampai Dunnah datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, semua lain pembesar-pembesar Quraisy, semuanya didatangi. Orang-orang Quraisy itu sombong, kehormatan dirinya, harga dirinya lebih tinggi dari segala-galanya bagi mereka. Jadi kalau mereka bilang A, lantas ada orang yang memancing untuk harga diri mereka terganggu, berubah bisa jadi A, bisa jadi Z.
180 derajat bisa berubah kalau sudah disinggung namanya harga dirinya karena sombong. Maka dikatakan kepada Dubna ini, kepada orang-orang Barbares, kalian ini ternyata hanya banci-banci yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak sanggup menghadapi satu orang saja, orang tidak pegang senjata, orang tidak pegang, tidak punya pasukan, kaya raya dermawan, nyambung silaturahmi dan baik, tidak pernah berbuat salah apa-apa, bahkan cuma mau melakukan ibadah yang mengikuti kepercayaannya. Kalian sudah ketakutan sampai mengusirnya pengecut. Maka berkata para ulama, bukan begitu maksudnya. Kami tidak senang kalau dia ibadah di sini, akhirnya lain ikut ajarannya. Maka berkata, aku yang jamin dia ibadah tetap di tempatnya, jangan kalian mengusirnya. Malu kita mengusir orang yang seperti ini, lemah, tidak punya apa-apa dan tidak melawan saudaranya, mengusir saudara sendiri. Akhirnya mereka diam. Allah Rasulullah SAW mulai bikin tempat sholat musola, sholat di situ baca Quran, maka adalah yang nafsu endal buka, dan dia tidak pernah bisa menahan diri kalau baca Al Quran dari tangis, selalu menangis kalau baca Al Quran. Mulai kaum wanita, anak-anak, pemuda asyik mendengar, karena kan bahasa Arab, jadi paham bacaannya. Mulai mendengar, marah lagi Umar Quraisy. Ibnu Dubna dipanggil, kau yang jamin, sekarang mulai anak kami, para kaum wanita, pemuda, mulai mengikuti Abu Bakar Siddiq. Cepat kau keluarkan dia dari tempat ini atau kami yang ambil keputusan. Ibnu Dubna berkata, ya nanti coba aku bicara dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq diberitahu dan juga menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah, aku hijrah. Rasulullah SAW berkata, ala risik, tunggu ya Allah. Ada apa lagi ya Rasulullah? Allah barangkali akan menurunkan izin bagiku untuk hijrah. Tidak lama kemudian Rasulullah sabda, ini uridu bil manam anni uhajir ila ardi nakhlah aku diperlihatkan di dalam mimpiku bahwa aku akan pindah, yaitu hijrah ke tempat yang hijau, yaitu yang banyak pohon kormanya, banyak labadai di antara dua bukit besar, dua gunung besar. Itu orang semua sudah tahu kalau itu yang bermaksud itu Yasrib, itu kota Madinah. Mulailah para sahabat hijrah. Nah, hadirin-hadirat perlu diketahui, hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Rasul itu pada tanggal 1 Rabiul Awal. Kenapa lalu 1 Muharram menjadikan awal tahun perhitungan Hijriah? Karena di saat 1 Muharram itulah munculnya izin bagi Rasul untuk hijrah. Para sahabatnya mulai hijrah ke Madinah, itu 1 Muharram. Sahabat mulai hijrah, Sayyidina Uthman dan lain sebagainya mulai hijrah dan hijrah. Rasul masih bertahan di Makkah. Apa yang diperbuat? Masih sibuk ngatur-ngatur. Rasulullah itu begitu-begitu rumahnya yang sempit, punya kantor juga. Untuk apa? Kantor penitipan amanah. Ya, jadi orang-orang penitip amanah, oh saya mau berangkat 3 bulan keluar Makkah, amanah tak murah harga, titip. Kata Simbah, oh saya punya anak, ini mesti diambil susui oleh saya, tolong carikan yang menyusuinya, saya tunggu kabarnya. Tulis, inilah sahibul amanah. Maka Rasulullah SAW masih bertahan di Madinah Al-Mukarramah, selesaikan amanahnya dulu, ini barang punya bulan, ini punya bulan, termasuk barang-barang Abu Lahab, Abu Jahal, dan para musuh-musuhnya juga naruh ke amanah kepada Rasulullah SAW, karena ini orang yang paling amanah, Sayyidina Muhammad SAW. Dan selesai amanahnya semua, dikembalikan barang pada orang yang memilikinya, maka Rasul mulai melakukan hijrah malam itu, malam 1 Rabiul Awal. Beliau keluar sebagaimana riwayat Sahih Bukhari dan Sahih dan Sirat Ibn Hisham dan lainnya, keluar beliau 1 Rabiul Awal dan menginap di
Thawr di Jabal Thawr, di Ghar Thawr, di Goa Thawr, di Gunung Thawr, di situ selama 3 malam. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hari yang ketiga melanjutkan perjalanan dikejar sama Surakah. Surakah radhiyallahu anhu arda sebelum masuk Islam. Surakah punya ketajaman di dalam memahami jejak. Jadi kalau ada seribu langkah, Surakah bisa bedakan. Biasanya kita bertanya, yang saya mau cari si anu, ciri-cirinya gimana? Ya kira-kira orangnya tingginya segini, usianya segini, kira-kira agak gemuk, kira-kira agak kurus. Surakah tahu ini apa? Bukan langkahnya, langkah kudanya atau keledainya. Ya, karena manusia tidak jalan kaki, Surakah tahu. Dan nanti warna Mekah, banyak orang ratusan keluar Mekah di hari Surakah yang tahu ini. Sudah, tidak usah orang lain, kata Surakah, aku yang bisa mengejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mau ikut kejar, tidak usah ikut kejar. Kalau aku sudah keluar ikut mengejar, Surakah yang keluar sendiri untuk mencari jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua keluar, tidak ada gunanya. Kalau aku tidak menemukan, cuma kalian keluar, tidak ada gunanya. Maka Surakah keluar. Temu, jago, karena memang jagonya. Ya, bagian penyidik kalau bahasa kita memang sekarang ya, masih mengejar jejak, mencari jejak. Sampailah dia melihat tuh jejak. Abu Bakar Siddiq selalu orang yang sangat cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di kanan, sebentar di kanan ya Rasul, sebentar di depannya, sebentar di kirinya, sebentar di belakangnya. Beliau dari belakangnya Rasul berpikiran di depan ada apa? Curang yang tajam, ada pegunungan yang tajam. Barangkali ada orang di atas sana, nanti dia lari ke depan supaya kalau panah kena beliau, jangan kena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda melihat di sebelah kiri banyak pohon-pohon kaktus banyak, maka dia lari sebelah kiri. Nanti ada orang menyerang Rasul dari sebelah kiri. Terus muter Abu Bakar Siddiq dari risaunya dan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia melihat ke belakang terus. Muter melihat ke belakang. Lihat, ya Rasulullah, rajulun mukbil. Wahai Rasulullah, ada orang yang mengejar di belakang. Rasul jalan saja sambil baca Al-Quran. Jadi Rasul orang yang paling damai dan tenang, tidak pernah risau dengan segala apa yang terjadi di alam semesta. Di hadapannya khusyuk, di hadapannya keagungan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah santai saja, berpaling pun tidak. Ya Rasulullah, rajulun mukbil, orangnya makin dekat. Rasulullah diam saja. Yang ketiga, apakah tidak ada? Ya Rasulullah, ada rajulun faris. Wahai Rasulullah, ini kesatria yang datang. Maksudnya bersenjata. Dia pakai perisai, bawa pedang, bawa tombak dengan siap pasukan tempur. Ini Faris yang datang, wahai Rasul. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melirik sedikit dan jalan. Maka Surakah dan kudanya dipendam oleh bumi sampai ke lutut kudanya. Surakah tidak bisa maju lagi. Rasulullah jalan terus. Abu Bakar melihat terus ke belakang. Surakah mundur, keluar dia dari cengkraman pendaman tanah. Maju, jeblos lagi. Mundur, bisa keluar. Lari ke arah lain. Maju, jeblos lagi. Dia berkata, wahai Muhammad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling sedikit, maka dia pun lepas daripada cengkraman tanah. Lepas, kejar lagi. Ya, semakin dekat, sudah dekat, dibenam lagi oleh bumi. Maka dia berkata, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul membalik dan mengisyaratkan saja kepada bumi, kasarnya lepaskan saja itu jalan Nabi Rasul. Dilepaskan Surakah. Yang ketiga, hampir tombaknya mengenai daripada belakang kudanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ada rajul, ada Faris warana. Ini kesatu yang sudah dekat dengan kita. Maka Rasul berkata, ya Allah, pendamnya sampai ke setengahnya. Maka pendamlah Surakah sampai ke leher kudanya, masih di pinggang. Surakah tidak bisa bergerak, mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Maka ia mengangkat tombaknya dan berkata, amna, amna, aman, aman, aku menyerah.
maka Rasul berdoa, Khulafa keluar dari tempatnya. Sudah Muhammad, aku tidak mengejarmu lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku minta suruh cari surat bahwa aku pernah jumpa dengan engkau. Mohon surat saja, secari surat. Aku mau simpan. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka disimpanlah surat itu oleh Khulafa pula. Gimana Khulafa? Sudah percuma, tidak ketemu. Kami siap mencari. Kalau aku sudah cari tidak ketemu, apalagi kalian, kata Khulafa. Sudah lewat, tidak tahu kemana arahnya. Entah ke Syam, entah ke Fars, entah ke Persia, entah ke Baghdad, entah kemana, tidak tahu. Tidak ketemu jejaknya. Karena Sunnah Rasulullah sedang terus berjalan membakar sedih cerita Rasulullah. Kalau sudah mulai lewat waktu duha, syamsul dhuhriyah mulai panas terik, maka mereka mencari tempat untuk berteduh. Maka terus membakar sedih menaruh lidahnya di lidah mereka. Ya, lidahnya dibuka, dibentangkan ke hadapan tanah. Ya Rasulullah istirahat. Karena tanah itu panas, masih bekas panasnya matahari. Lidahnya yang tebal dibentangkan supaya Rasulullah duduk jangan kena tanah. Rasulullah istirahat, ya Rasulullah ala risik. Beliau pergi cari ke daerah berapa penjuru. Barangkali ada air, barangkali ada susu. Ketemu dia mengambil air, membeli air dan membeli susu dari penggembala yang ada jauh dari tempat itu. Maka kembali lagi, yang membawa susu itu ditutup dengan kain bedaknya yang satunya, dan yang mempunyai kain lain yang menutupi juga air agar jangan sampai terkena debu. Sampai aku duduk di hadapan sang Nabi, kata Abu Bakar Siddiq, lantas kutiup air itu tutup dari mulut daripada bejana susu itu supaya bersih dari debu. Lalu baru menghadapkan Israf, ya Rasulullah, minum wahai Rasul. Maka Rasulullah minum, lantas Abu Bakar Siddiq berikan air. Selepas itu Abu Bakar Siddiq berkata, tawakkal ya Rasulullah, kita jalan lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjalan sampai ke satu goa di mana Rasulullah SAW masuk. Di goa itu beristirahat, terlihat di dalamnya banyak lubang. Kalau sudah lubang berarti sarangnya ular. Maka Abu Bakar Siddiq menyimpan kain, batu, tanah menutupi semua lubang. Pakaiannya ada yang disobek juga untuk menutupi lubang-lubang itu. Tinggal satu lubang. Rasulullah tidur di bahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar Siddiq matanya melihat satu lubang itu, tinggal satu ini, yang lain aman. Begitu dia melihat ada yang bergerak, segera dia tutupkan dengan tangan. Lubang itu ternyata seekor ular yang keluar. Maka ditutup oleh tangannya, ular itu menggigit dan menggigit dan menggigit. Abu Bakar Siddiq diam, tidak bergerak karena tidak berani membangunkan Rasul yang tidur di bawah beliau sallallahu. Dia biarkan tangannya hancur karena gigitan ular itu, dan sakit dan pedihnya tidak bisa dia tahan, namun tidak berani bersuara apalagi bergerak, takut membangunkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika air mata mengalir dari merah, tidak tahan merasa sakit yang demikian dahsyat, air mata itu kena ke wajahnya Rasul. Bangun Rasulullah. Apa lagi yang berbakar? Kenapa kau ini? Ayah ya Rasulullah, ular. Angkat tangan, angkat. Tangannya diangkat, maka Rasul meludahi bekas luka yang hancurnya dagingnya. Tangan Abu Bakar Siddiq sembuh seperti semula. Lalu Abu Bakar Siddiq membunuh ular itu. Para ulama mengatakan, di antaranya guru mulia kita Al-Musnif Al-Habib Umar bin Hafid alaihi rahmatullahi bihi ajma'in amin. Beliau mengatakan ular itu datang bukan ingin menggigit atau mengganggu Rasul. Ular itu datang ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cari lubang sana, tadi tutup lubang sini, tutup. Ini ada lubang terbuka, ini orang menghalangi aku untuk ingin melihat wajah Rasulullah. Maka dia menggigit berkali-kali, karena ular itu kalau menggigit sekali biasanya tidak berulang-ulang, kalau ular berbisa. Dia menggigit terus, maksudnya lepas, aku ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat, maka perjalanan dilanjutkan sampai kepada
hari yang ke-12 hari Senin, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinatul Munawwarah tepat Senin 12 Rabiul Awal. Maka di saat itu disambut dengan Al-Fatul Alina, lantas Rasul mencari tempat untuk membangun rumah sekaligus masjid beliau di sebelahnya, sampai ke satu tempat yang disebut tanahnya penyimpanan gudang kurma milik dua orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Maka Rasul ingin membelinya. Sahal dan Suhail berkata, "Tidak ya Rasulullah, kami hibahkan, hadiahkan untukmu." Rasul berkata, "La berbezaman, tidak harus dengan harga." Maka dibayarlah kepada Sahal dan Suhail. Maka mulailah membangun Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas rumah Rasul yang kini dikenal Masjid Nabawi. Dan di saat itu Rasul turut mengambil bata, memindahkannya satu persatu dengan tangan beliau, dan beliau membaca qasidah. Zaman sekarang orang mengatakan qasidah bid'ah karena dangkalnya pemahamannya terhadap ilmu hadis. Qasidah dibacakan oleh Rasul. Rasul berkata, "Allahumma la aish illa aishul akhirah, Allahumma arhamil, Allah arhamil hada ansar wal muhajirah." Wahai Allah, tiada kehidupan yang lebih sempurna melebihi kehidupan akhirat. Wahai Allah, kasihanilah muhajirin dan ansar. Dijawab oleh para sahabat. Jadi kalau sekarang orang berkata, "Ya zaman Rasul baca syair, pujian kepada Allah dan Rasul boleh, tapi sendiri yang bacanya." Karena tidak tahu ilmu hadis. Karena riwayat Sahih Bukhari dijawab oleh para sahabat ramai-ramai. Jawabnya, "Nahnu alladzi bayana Muhammada ala jihad wa ala al-islam wa jihad abada." Kami yang membaiat sumpah setia kepada Nabi Muhammad, dan kami yang selalu siap membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salutan qasidah yang kita baca di malam itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah yang sudah tidak dikenal lagi, sudah mulai tidak dikenal sampai dianggap bid'ah. Salah satu tanda hari kiamat, Rasul bersabda bahwa orang-orang yang mengatakan sunnah yuqal bid'ah wal bid'ah yuqal sunnah. Orang yang mengatakan sunnah itu bid'ah dan bid'ah itu sunnah, yang mengatakan bahwa tukang sihir adalah wali Allah dan wali Allah dikatakan tukang sihir, itu adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Itu terjadi sekarang. Yang sunnah dibilang bid'ah, dilarang di masjid. Sunnah Rasulullah dilarang di masjid. Masya Allah, daripada kedangkalan pemahaman di dalam syariatul mutahharah. Hadirin hadirat, hijrah tidak berhenti di saat itu. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 tahun kemudian Rasul kembali menuju Fatah Makkah, dan di saat Fatah Makkah itu Sulaqah termasuk orang yang ditangkap. Karena sahabat tahu ini orang dulu ngejar Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat Rasul ngejar, tangkap Sulaqah. Sulaqah termasuk orang yang ditangkap. Ketika ditangkap Sulaqah bilang, "Bebaskan aku, aku bebas, aku tamu mulia ya Rasulullah." Kata Sulaqah, "Bagaimana kamu mengaku tamu mulia Rasulullah?" "Ini buktinya, aku punya surat bukti pernah jumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Aku minta surat bukti. Ini buktinya, suratnya yang akan membawaku sekarang hadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul membuka kedua tangannya memeluk Sulaqah. Ingat 8 tahun yang silam jumpa Sulaqah di saat beliau akan hijrah. Maka Rasul berkata, "Sulaqah dibebaskan, Sulaqah dibebaskan." Hadirin hadirat, inilah indahnya sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya budi pekerti. Dan Rasul bersabda, "La hijrah ba'da al-fatah." Tidak ada lagi hijrah setelah Fatah Makkah. Maksudnya perlu diketahui, hijrah tidak ada lagi setelah Fatah Makkah adalah karena Makkah sudah kota suci dan sudah disucikan dari berhala. Tidak perlu lagi orang hijrah dari Makkah ke tempat lain. Itu sudah tempat suci. Tapi ada lagi hijrah-hijrah agung yang ditawarkan kepada kita. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita baca tadi, datang seorang dusun kepada Rasul berkata, "Aku ingin bayar sumpah setia untuk hijrah." Rasul berkata, "Wahai kau ini tidak
tidak salah bicara, itu masalah yang sangat berat. Syahduha la'alu syahduha azim, itu masalah yang sangat dahsyat. Tidak, maka kalau sudah keluarkan zakatmu, punya unta, punya, dan keluarkan zakatnya, sudah. Fa'man min wara'il fihar, fa'inna Allah la'yan fi'la'i la'yan fi'aka a'maluka a'maluka syai'ah. Mungkin riwayat Sahih Bukhari kalau kita baca tadi, kalau ikut itu, kalau beramallah dari belakang lautan, sekalipun Allah tidak akan membiarkan amalmu sia-sia begitu saja. Demikian indahnya cintanya Allah Subhanahu wa Taala menghargai amal perbuatan kita. Maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan seperti itu penjelasannya. Walaupun kita beramal dari tempat yang jauh dari Makkah, jauh dari medan hijrah, jauh dari zamannya para sahabat, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amalmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrah masih ditawarkan kepada kita. Hijrah terus berlangsung setelah masa goncangnya selesainya Khulafaur Rasyidin. Maka hijrahlah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, hijrah menuju Hadramaut, dan sampai di Hadramaut dicela oleh para ulama lainnya. Ini imam besar, ulama besar, bijaksana, berbudi baik, keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kok malah melarikan diri, kok malah menghindar, maka dia takut dengan mati syahid, kenapa lari ke Hadramaut sana? Namanya saja Hadramaut. Apa artinya Hadramaut? Hadir maut, itu artinya Hadramaut. Karena apa? Karena tandusnya tidak ada di situ pepohonan saat itu. Hadramaut juga lari. Yang mau menguasai wilayah Yaman tidak bisa menguasai Hadramaut. Karena apa? Masuk ke situ mati karena tandusnya padang pasir yang sangat dahsyat sekali, karena dia bagian dari Arab Tsamud yang pernah turun padanya belah di masa-masa yang lalu. Imam Ahmad Muhajir hijrah ke situ, bawa keluarga ke Hadramaut. Orang bilang tuh ilmunya dipendam sendiri. Kita di Baghdad sedang masalah dengan segala macam masalah, bukannya malah bantu menyelesaikan umat, malah bawa keluarganya hijrah ke Baghdad, agar ke Hadramaut. Maka Imam Ahmad Muhajir masuk celah-celah di antara tempat tandus, di antara bukit-bukit yang tidak ada padanya pepohonan, yang dia mulai tinggal di situ di bumi Hadramaut. Dan kemudian hingga wafat, orang berkata Imam Ahmad Muhajir ulama besar ketika pendam ilmunya di Hadramaut situ, tinggal di tengah padang tandus. Ternyata dia justru keluarganya, yaitu Imam Muhammad bin Isa, yaitu saudara kandungnya Imam Ahmad Al-Muhajir, wafat bisabilillah. Tapi Imam Ahmad Al-Muhajir berkesinambungan keturunannya, sampailah dia mulai punya anak keturunan Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunan selanjutnya, muncullah kota Tarim. Kenapa dia memilih Hadramaut ke arah Tarim? Karena di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang di Hadramaut yang memberontak atas kekhalifahannya, maka Abu Bakar Siddiq mengirim orang-orang untuk ke wilayah-wilayah yang memberontak atas kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah ke wilayah Yaman, yaitu Hadramaut. Maka di saat di tempat itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini beberapa orang sahabat, berapa puluh, berapa ratus, tapi belasan di antaranya adalah Ahlul Badr, yaitu orang yang hadir di perang Badr untuk membela dari dan Hadramaut dari para pemberontak. Maka di Hadramaut, di kota Tarim itu, saudara-saudara, saudari yang mungkin pernah ke sana,
ada Jabal Felah disebutnya. Jabal Felah itu artinya gunung kuda. Itu kalau kita datang dari wilayah Siwun masuk menuju ke arah Aidi, di sebelah kanan posisinya berhadapan langsung dengan pekuburan Ahlul Badr. Itu tempat turunnya kuda-kudanya Ahlul Badr dan para sahabat dari Madinatul Munawwarah. Jadi katanya jalan terdekat kalau mau pakai onta atau kuda atau keledai menuju Madinah lewat Jabal Felah, karena dari situlah turunnya para sahabat yang disebut Gunung Kuda. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, mereka berjihad di antaranya wafat, yang wafat dikuburkan di dari. Maka ketika meninggal Imam Ali bin Alwi Khalil Ghazan, keturunan dari Imam Ahmad dan Muhajir, yang minta dikuburkan di dekat dengan Ahlul Badr. Itu keadaan para salihin kita. Salihin kita Ahlul Bait, tidak ada kebencian dengan sahabat. Sahabat mencintai Ahlul Bait. Inilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imam Ali bin Abi Thalib Hasan kuburannya minta dekat dengan Ahlul Badr, maka diwakafkan tanah yang luas ini khusus untuk keluargaku. Wakafkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib Hasan, untuk berdampingan dengan Ahlul Badr. Mereka bersama di Madinah dalam Muhajirin dan Ansar di Badr sampai di Hadramaut bersama. Demikian hadirin-hadirat sampai kepada Al-Imam Rabi Al-Mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, pimpinan Tariqah Alawiyah. Tariqah Alawiyah ini sebenarnya pimpinannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengajarkan tariqah dan syariah dipadu. Ya, hakikat dan tariqah dipadu. Kalau sebagian tariqah lainnya banyak, lebih banyak cenderung kepada hakikat saja. Tapi kalau tariqah Alawiyah memadukan antara syariah dan hakikat, dipadu menjadi satu. Itulah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keluarga Amrul Fagi berangkatlah banyak orang menuju Hujarah dari keluarga Fagi Al-Mugaddar Muhammad bin Ali Al-Alawi dari kota Dari ke Hujarah. Dari Hujarah mereka merapat ke Jawa, masuk ke Tegal, masuk ke Gresik, masuk ke Pekalongan. Jadi 9 wali yang kita kenal, 9 wali Songo itu, mereka adalah keluarga dari Fagi Al-Mugaddar Muhammad bin Ali Ba'alawi. Hadirin-hadirat, demikian rahasia hijrah. Dari mulai Makkah ke Madinah, dari Madinah sebagian hijrah lagi ke Baghdad. Dari Baghdad Imam Ahmad Muhajir hijrah ke Hadramaut. Dari Hadramaut hijrah pula sebagian keturunannya ke Pulau Jawa. Lalu apa yang terjadi di Pulau Jawa ini? Jadilah negeri ini negeri yang terbesar, negeri muslim yang terbesar di muka bumi. Kenapa? Karena sirr hijrah, karena rahasia keagungan hijrah. Mereka datang tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Mereka datang membawa niat untuk menuju keluhuran Allah Subhanahu wa Taala. Maka jadilah, semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan hijrah. Hijrah, karena kekuatan hijrah ini menundukkan seluruh kekuatan yang ada di permukaan bumi. Allah jadikan para jiwa yang memiliki sifat ingin selalu hijrah kepada Allah, menuju dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih lagi, dari kegelapan menuju cahaya, dari cahaya menuju cahaya yang lebih terang lagi. Dan demikian keadaan orang-orang yang berhijrah. Semoga Allah menghijrahkan kita setiap waktu. Ada yang hijrah setiap tahun menuju keluhuran berpindah, ada yang hijrah setiap bulannya, ada yang tiap minggu, ada yang tiap malam, ada yang setiap detik dia berhijrah. Hadratullah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala, kepada cahaya keluhuran, pada cahaya khusyuk, pada cahaya kebahagiaan, pada cahaya kedamaian. Kami meminta, kami kelompok mereka, wahai Allah, yang setiap detiknya kau hijrahkan menuju keluhuran yang lebih lagi. Kau hijrahkan kami, Rabbi, dari kesulitan menuju kemudahan. Hijrahkan kami daripada segala musibah menuju segala kenikmatan. Hijrahkan kami daripada permasalahan menuju kebahagiaan. Hijrahkan kami dari dosa kepada pahala. Hijrahkan kami dari kemurkaan-Mu menuju ridha.
ridho dan cintamu. Hijrahkan kami kepada cahaya yang maha luhur. Wahai Allah yang menamakan dirimu An-Nur, wahai yang maha bercahaya, wahai yang menutup zat keagungannya dengan tabir cahaya. Insyaallah acara kita sukses. Amin.
kita kembali mengingat dan indahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas, kemudian doa penutup oleh guru kita Fadilatul Sayyidah Ayyubah Fikbud bin Muhammad Bagi Atas Yata Qabar Masyukur. Semoga Allah menghijrahkan kita selalu pada keluhuran. Mereka yang masih terjebak dalam perzinahan yang masih hadir di majlis ini, hijrahkan pada pernikahan yang sah. Mereka yang masih terjebak di majlis ini dalam perjudian, hijrahkan kepada Allah. Mereka yang masih terjebak di majlis ini yang hadir barangkali masih ada yang meninggalkan sholat lima waktu, hijrahkan kepada kesempurnaan sholat. Permusuhan dan menyimpan kebencian di hatinya di majlis ini dan seluruh muslimin, hijrahkan kepada kedamaian dan perdamaian. Jumat yang akan datang kebetulan bertepatan dengan malam 25 Desember. Kita tidak mengadakan acara apa-apa, cuma kebetulan memang tiap malam Jumat acara di rumah saya, di rumah saya di rumah sendiri, acara tetap berjalan insya Allah. Kemudian malam Sabtu, malam Minggu terus berakhir doa penutup hari guru di rumah Rasulullah. Yeah.
الله بارك.